Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran 2 dimensi, kelas 4, tema 2, selalu hemat energi, kurikulum 2013. Anggota kelompok kami, saya sendiri, Siska Yuning Tias, dan juga dua teman saya, Iis Sugiyarti dan Indah Nuriani. Pembelajaran 1, subtema 1, sumber energi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam sumber energi. Namun sebelumnya, kita akan membahas mengenai apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Merupakan bagian dari suatu benda, tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Di sini ada beberapa macam-macam energi. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas bersumber dari matahari. Nah, matahari ini memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu untuk mengeringkan ikan, membuat panel surya, dan juga untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya adalah energi gerak. Energi gerak disimbolkan oleh angin. Manfaatnya adalah untuk menggerakkan kincir angin dan juga untuk menggerakkan perahu layar. Di slide selanjutnya adalah energi bunyi. Nah, kita bisa mengambil contoh sebagai berikut. Misalnya, jam beker, alat musik gong, gitar, dan juga lonceng. Selanjutnya kita akan mempelajari energi listrik. Ya, sumber energi listrik. Listrik digunakan misalnya seperti kipas angin, speaker, setrika, dan juga magicom. Lalu, bagaimana cara menghemat energi? Berikut ada beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama, menggunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor seperlunya. Yang kedua, matikan komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan lampu penerang yang hemat energi. Yang keempat, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros terhadap sumber energi. Inilah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.